video callan. Betul nggak? Iya benar. Nah kita lagi berada di Tariq Madinah. Iya. Atau Jalan Madinah ya. Jalan Madinah menuju ke Bab Mekah teman-teman. Jadi Kang Ilan sekarang saya mau antar dulu ke Bab Mekah. Sebenarnya, sebenarnya Kang Aceh ini kita pernah tetanggaan dari waktu di Mekah. Oh, mungkin teman-teman yang baru gabung dengan acara ini masih belum tahu. Kita yang dulu. Jadi Kang Aceh dulunya ini menjadi seorang mutawif. Iya. Tapi berhubung jamaah tidak ada, untuk bertahan hidup di Arab Saudi ini dengan berjualan bakso. Ya alhamdulillah. Jadi Kang Ilan mau gak ini jam tangan? Alhamdulillah. Coba. Bagus gak? Malu saya Kang Aceh. Asli ini? Asli ya? Ya. Jam. Bukan palsu. Asli jam? Iya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan juga Kang Irlan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Aceng? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sekian hari kita bersama di kota Jeddah. Dan kita akan segera berpisah ya dengan Kang Aceng. Sedih ya. Di perjalanan. Terima kasih banyak sudah menemani saya di sini Kang Aceng selama beberapa hari ini. Iya. Dan mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang salah ya. Betul. Karena kenapa kita kadang untuk bertemu banyak, lagi tuh banyak yang salah sebenarnya. Banyak salah ya. Udah dibilang banyak yang salah. Sebenarnya tapi... ini Kang Irlan yang sedih itu yang ditinggalkan apa yang meninggalkan? Yang ditinggalkan. Yang meninggalkan ya enggak, karena enggak dikasih ompas. Bisa aja Kang Aceh ini. Ya terima kasih Kang Ilan juga di sini. Mohon maaf. Tenakur selam. Saya enggak bisa menjamu dengan baik Kang Ilan. Alhamdulillah meskipun Kang Aceh enggak menjamu. Tapi mensahi apapun. Mensahi ya. Kasih teh, tapi enggak jamu. Enggak dikasih dengan jamu gitu. Alhamdulillah luar biasa Kang Aceh, terima kasih banyak. Mengapal nggak menjambu ya, gitu ya. Iya. Ntar dulu ini ngomong-ngomong. Amin aku senang. Kenal ini dengan kecamatannya ini. Kenal ya. Yang waktu itu beli barang dengan saya bukan? Iya. Iya ini habis-habisan nawarnya ini. Kang Hidai. Kan di situ saya cut pas nawarnya. Jangan dikasih tahu. Ternyata bos bakso masih nawar juga ya teman-teman. Ya tapi kan saya nawarnya yang wajar-wajar saja. Gitu. Yang wajar saja ya. Iya. Nawarin. Di restoran di sini. Sini ya? Iya. Oh, di sini dekat Araya. Bahrawi restoran. Harus coba nanti insyaallah. Yes. Mau nitip apa untuk keluarga? Nitip doa saja. Saya mau pulang. Gini, kemarin kan sama Aulian juga ke sini. Sekarang lagi di tetehnya atau gimana? Ya benar. Jadi untuk kali ini saya mau pulang tapi Kang Aceh enggak langsung mengantar saya ke rumah ya. Iya. Maksudnya kan turun di Jawa dulu. Turun di Jawa Islam. Turun di Jawa Islam. Setelah itu langsung di Jakarta deh. Ke Mekah. Di kota kau aja. Nomor 2 tadi. Aku sih di Jakarta deh. Di Jawa ke Jakarta. Tarba ikut dulu. Nah, ngomong-ngomong ke Indonesia. Kapan rencana pulang ke Indonesia nih Kang Ilan? Nggak tahu juga sih, yang penting udah normal lah sudah. Sudah normal, pandemi ini sudah nggak ada dan nggak ada karantina-karantinaan. Setelah kita akan segera proses pulangan, insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Amin, amin. Kang Aceh sendiri gimana nih? Saya juga udah kangen sebenarnya sama keluarga, terutama anak istri ya. Karena udah lama nggak ketemu. Lama yang nggak ketemu ya. Tapi untuk komunikasi bagaimana? Komunikasi tiap hari itu diwajibkan. Tiap hari ya? Iya. Bahkan satu hari 3-4 kali gitu ya di sela-sela istirahat. Kalau lagi kerja sibuk kan nggak bisa. Nggak bisa ya? Video callan. Betul nggak? Iya benar. Nah kita lagi berada di Tariq Madinah. Iya. Atau Jalan Madinah ya. Jalan Madinah menuju ke Bab Mekah teman-teman.
sekarang saya mau antar dulu ke Bab Mekah. Setelah itu berpisah di sana karena Kang Irlan mau ngejemput istrinya dulu, saya langsung pulang karena nanti mau masuk kerja Kang Irlan. Kerja ya? Iya. Nah, Kang Aceng ini sekarang benar-benar sibuk banget ya. Dulunya sebenarnya Kang Aceng ini kita pernah tetanggaan dari waktu di Mekah. Ya. Oh, mungkin teman-teman yang baru gabung dengan acara ini masih belum tahu. Kita yang dulu. Jadi Kang Aceng dulunya ini menjadi seorang mutawin. Iya. Tapi berhubung jamaah tidak ada, untuk bertahan hidup di Arab Saudi ini dengan berjualan bakso. Ya, alhamdulillah ya. Lancar ya Kang Aceng ya. Lancar jaya pokoknya mah. Jadi juga lancar. Kang Ilan, mau enggak ini? Jam tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Masa boleh nanti. Bagus enggak? Baru saya Kang Aceng. Masih baru ini, baru beberapa kali saya pakai. Iya. Iya, belum sebulan. Coba pakai. Cepat. Cepat ya? Cepat. Cobain. Kan bismillah. Buat mengingatkan waktu ini. Mengingatkan waktu ya. Jangan dilihat dari mereknya. Iya. Tapi lihat dari harganya, teman-teman, yang dasar ini. Ntar dulu, ini ngebukanya aja ini agak susah. Susah ini. Ya. Asli ini? Asli ya. Ya. Jam. Bukan palsu. Asli jam. Bukan, iyalah. Bukan kaleng-kaleng ini. Bukan. Kalau sama bos bahasa percaya aja saya. Coba, keren itu. Ini teman-teman gimana nih? Kalau di kita itu setengah juta. Gasot setengah juta biar kayak mahal gitu, setengah juta. Tapi saya udah lama juga nggak pernah pakai jam tangan kan Aceh. Nggak tahu seberapa juta. Sudah sekitar 3 tahun kayaknya nggak pakai jam tangan. Nggak pakai jam tangan, nggak tahu 2 tahun mungkin. Nah, ya. Tapi suka nggak pakai jam tangan? Suka sebenarnya, cuman gimana ya, sekarang sudah punya keluarga di sini, terutama anak, jadi kita nggak terfokus untuk beli jam tangan. Iya. Jadi yang ada itu kalau udah punya uang mikirnya untuk anak dulu gitu. Di susu. Bagaimana caranya untuk terpenuhi kebutuhan anak itu, susunya, pampers dan yang lainnya. Nomor satu itu. Nomor satu itu. Lalu untuk diri sendiri kan kita udah tua ini gitu kan. Iyalah, gitu ya. Tua ya. Udah tua itu. Punya anak dua Kang Aceng. Masya Allah. Ini beneran? Bener asli. Sebenarnya ada yang satunya, tapi ya. Itu mahal. Mahal ya. Gak apa-apa yang mahal untuk yang kanan nanti. Jangan. Ya. Jangan serakah, jangan. Satu aja cukup. Gimana untuk teman-teman kira-kira ini pantas gak di tangan apa saya? Mereknya? Gak tau namanya, yang susah ini. Nap Norce. Nap Norce. Sebentar lagi ini mau nyampe ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf sama Kang Ilan, gak bisa ngasih ongkos. Ngasihnya jam tangan ini, luar biasa dasar. Ini beneran aja. Gak ini? Jangan-jangan di belakang kamera dikasih lagi. Sekarang langsung pulang, langsung bye-bye. Iya, yaudah ini saya terima nih. Hadiah pemberian dari Kang Aceng ketika saya mau pulang. Iya. Subhanallah, terima kasih Kang Aceng. Sama-sama. Ini pastinya kalau udah nyampe Mekah ini mengingat Kang Aceng terus ini. Kalau jam tangan ini berarti ingat ke Kang Aceng. Gitu ya? Iya. Ya, biar ingat terus. Alal yasar. Karena kita susah sekarang untuk bisa bertemu juga kadang ya. Iya. Apalagi Kang Aceh sudah sibuk, saya juga jarang ke Jeddah. Meskipun ke Jeddah saya kan ikut orang biasa Kang Aceh. Gitu. Iya, ikut dengan teman-teman enggak bisa langsung. Saya enggak yamin. Udah. Ya, Kang Ilan ini udah mau nyampe. Iya. Tapi durasinya 8 menit. Nah, sekarang ini di belakang tempat kakaknya Kang Ilan ya, di tetek sini saya bertiga, ya. Jadi mau ngejemput dulu Aulian di sini. Setelah itu nanti barulah langsung ke Kota Mekah. Iya, saya juga langsung pulang Kang Ilan ya. Langsung pulang. Mau ke warung dulu bentar. Ya, boleh. Assalamualaikum. Mau beli minuman Kang Ilan? Minuman apa nih kira-kira? Ingat gak ini? Roti Sepenes Kang Aceng. Iya. Biasanya kalau kita mau jarah, mau city tour, Kang Aceng beli ini belanja di Madinah, di Bindaur gitu ya.
Iya, ini yang dicari jemaah ini. Ini yang cari jemaah ini. Ingat gak waktu itu kita bawa jemaah belanjanya satu 5 dinar itu kemana? Nyebrang itu loh. Di mana ya? Lupa saya. Sama kata Katang juga untuk gendol kita gini. Enggak, pas waktu banyak itu pas di Mekah. Di Mekah juga ya, pernah? Iya. Satu keranjang gede. Satu keranjang gede. Bener, pokoknya Mekah Madinah kita selalu beli ini untuk jarak. Ayo mau beli minuman apa? Buat di jalan nanti. Nah, itu bagus. Bagus ya. Kecut tapi. Tapi kalau udah terbiasa insyaallah nyaman enak. Cuman sayangnya saya gak ketemu Aulian, aduh. Iya ya. Kalau gitu saya kasih itu juga ke Aulian. Kasih kacamata ya. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan suka ya, ya. Yang bisa saya tayangkan terakhir mungkin. Ya. Ini saya mau perpisahan dengan Kang Aceng di Bagala ini. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir menyimak video ini dari awal sampai dengan selesai perjalanan saya menuju pulang ke Tanah Suci. Iya. Iya kan? Nitip doa aja nanti di sana ya. Ya, buat saya, keluarga dan juga subscriber semua. Amin. Kayak muhajir aja saya. Perjalanan menuju ke Tanah Suci. Ya. Emang iya kan tempat tinggal saya di Tanah Suci di Mekah. Ya, ini kan tanah halal. Iya. Jadi doakan aja semua subscriber. Saya doakan nanti insya Allah kalau sudah sampai ke Tanah Suci juga. Dan doakan juga di sana, mudah-mudahan teman-teman bisa nyusul saya ke Tanah Suci. Amin, ke Tanah Suci Mekah. Al-Mukarroma. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Dan kita nanti bisa silaturahmi. Amin. Jangankan para subscriber di Indonesia, ya. Saya pun udah kangen ke Tanah Suci. Kangen ya. Mudah-mudahan secepatnya saya bisa ke Mekah nih. Amin ya rabbal alamin. Kalau ke Mekah jangan lupa kabari Kang Kaceng ya. Insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.